Tim Buser Kepolisian Resor Banyuwangi Jawa Timur menyita 28.000 pil koplo asal Jakarta dan 600 liter arak Bali dari 4 orang pengedar. Puluhan ribu pil koplo rencananya akan diedarkan di kalangan pelajar di kawasan perkotaan. Empat pelaku pengedar pil koplo, yakni AG, warga desa Sukomaju, Kecamatan Serono, AW, warga desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, MSH, warga desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, dan AFS, warga desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, ditangkap di rumahnya masing-masing dengan barang bukti 4.000 pil trek atau pil koplo siap edar. Ribuan pil trek dalam kemasan klip plastik ini akan diedarkan di kalangan pelajar di Kota Banyuwangi. Polisi juga menggagalkan penyelundupan 24.000 pil koplo yang dikirim melalui jasa pengiriman ekspedisi dari Jakarta. Terungkapnya penyelundupan pil trek berkat laporan pihak jasa ekspedisi yang curiga terhadap salah satu kardus paketan tanpa alamat yang jelas. Sekitar total 4.000 pil set. Nah, kemudian ini adalah sebanyak 24.000 pil trek yang kita dapat ini hasil kerjasama dengan jasa pengiriman. Jadi dengan hasil ungkapan yang sudah kita pernah ungkap beberapa waktu yang lalu, kami kemudian bekerjasama dengan beberapa ekspedisi pengiriman untuk memberikan informasi sekiranya ada benda-benda kiriman Banyuwangi maupun yang kategorinya yang dicurigakan. Ini adalah pelaporan dari jasa ekspedisi yang menyampaikan ada suatu barang yang sudah lama tidak diambil oleh si penerima barang ini. Selain mengamankan ribuan pil koplo dari Jakarta, polisi juga menggagalkan penyelundupan ratusan liter arak Bali yang hendak dikirim ke Banyuwangi. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.